Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Bayu Dinur. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman semua bagaimana caranya untuk mengecilkan ukuran size video agar menjadi lebih kecil namun tidak mengurangi dari resolusi video itu sendiri. Nah, buat teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana cara mengompres video, teman-teman silahkan ikuti panduannya. Namun sebelumnya, jika teman-teman belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng notifikasinya agar nanti dapatkan update terbaru dari channel ini, karena channel ini adalah channel yang mengulas video-video terbaru dan yang terupdate. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita check it out. Oke, sebelum kita kompres videonya, jadi teman-teman siapkan dulu, yang pertama adalah video yang nanti kita kompres, dan yang kedua aplikasi yang teman-teman harus install di komputer. Nah, untuk aplikasinya teman-teman silahkan kunjungi websitenya sendiri ya. Teman-teman silahkan install dan itu gratis. Oke, karena saya sudah install, jadi langsung saja kita cari aplikasinya yang seperti ini. Oke, namanya adalah Handbrake, dan kita klik maka tampilannya akan seperti ini. Oke, pada bagian Shot Selection silahkan teman-teman pilih pada bagian bawah ada folder atau batch scan atau pada file. Biasanya saya langsung mendrag videonya ke dalam aplikasinya seperti ini teman-teman. Tapi sebelumnya saya beritahukan dulu untuk size video ini seperti apa. Silahkan klik kanan dan pilih properties, dan kita lihat pada size nya yaitu 246 MB, dan ini cukup besar. Untuk mengecilkannya silahkan teman-teman langsung klik dan drag ke aplikasinya, dan pada bagian sini kita lepas saja dan tunggu prosesnya. Oke, sekarang videonya sudah masuk ke aplikasi Handbrake. Kemudian pada destination file silahkan kita pilih di mana nanti tempat lokasinya menyimpan hasil dari kompresnya. Saya pilih pada bagian video dan dengan nama yang seperti ini, dan saya save demikian. Kemudian yang paling penting kita perhatikan pada preset yang ada di sebelah kanan. Untuk preset yang sering aku gunakan yaitu dengan preset VeryFast 1080p30 atau juga dengan ukuran VeryFast 720p30. Ya, saya akan mencoba untuk yang VeryFast yaitu 1080p30. Dan saya akan klik. Oke, kemudian pada bagian Start Encode kita akan memulainya. Kita klik, dan pada bagian bawah seperti ini ada timing yang nantinya berapa lama dia mengecilkan ukuran video ini, dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, sekarang hasil dari kompresnya sudah selesai, dan kita coba cek pada bagian destination tadi yaitu di bagian video, dan kita coba cek ukuran dari hasil setelah dikompres. Kita klik kanan dan properties, dan wow, hasilnya yang seperti ini teman-teman, yaitu 20,9 MB saja. Dan kita coba cek videonya, dan kita coba cek videonya. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat luar biasa bukan? Nah, apabila teman-teman ingin terus mengikuti perkembangan dari channel ini, silahkan klik
subscribe, dan jangan lupa klik lonceng yang ada di bawah kanan dari kalian. Oke, saya Bahyudin, dan sampai jumpa pada video-video terbaru dan terupdate lainnya.